yang hari ini kami memberikan bantuan sarana sekolah berupa sarana UKS, juga alat kebersihan, sanitasi, dan juga komposter untuk penghijauan di sekolah SDN Cicayur ini yang saat ini mengimplementasikan program Sekolah Berhati. Semoga apa yang kami berikan ini, peralatan-peralatan ini dapat mendukung semua program Sekolah Berhati yang diterapkan di sekolah ini untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita, sehingga pendidikan berwawasan lingkungan dapat diimplementasikan di negeri kita tercinta, Indonesia. Kami peserta Dewan Guru SDN Cicayur dan seluruh warga sekolah SDN Cicayur mengucapkan terima kasih banyak kepada Menteri dan juga seluruh tim CSR yang telah memberikan bantuan sarana UKS, alat kebersihan, dan juga komposter. Kami akan rawat, kami akan jaga, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para siswa-siswa SDN. Terima kasih CSR Sinar Mas Land, semoga sukses selalu.